ketika hidup di dunia ni, hidup dengan mewah, dengan seni, tapi dia akan jadi ahli niaka sikit lagi di dunia, di akhirat. Nah, akan didatangkan untuk untuk dicelupkan ke dalam niaka. Masya Allah. Nah, kemudian ditanya kepadanya, wahai anak adik, apakah engkau pernah melihat kebaikan? Apakah engkau pernah merasakan kenikmatan masa duduk di dunia dulu ni? Tuhan tanya. Sebab tu dunia akhirat ni ada kait. Ada kiokong. Nah, masa duduk di dunia dan nak pergi ke akhirat. Dia menjawab, tidak. Demi Allah, wahai Tuhanku. Selepas itu didatangkan pula seorang calon. Calon-calon ni maknanya wati ni. Nah, penghuni syurga. Yang paling sengsara ketika hidup di dunia. Dia nak duduk di akhirat sikit lagi, nak jadi ahli syurga. Tapi masa duduk atas dunia, Masya Allah, susahnya. Nah, ni nak ayat katanya, pakak-pakak jawab belakang dihadapi Allah Ta'ala sikit lagi. Tuhan tanya, mu duduk seni tak masa duduk di dunia? Mu susah sara mana duduk di dunia? Lepas tu pakak jawab sendirilah. Nah, hak pentingnya, syurga dan neraka bagi orang yang Allah Ta'ala sudah pun tanda, dan lepas tu alamat ataupun amalan orang-orang itu sendiri yang menunjukkan bahawa dia akan jadi ahli syurga dan ataupun ahli neraka. Wal'iyazubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari Jumaat minggu yang ketiga bulan Muharram tahun 1445 Hijrah, kita masuk di dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah, hadis yang ke-207 di dalam babnya Fi Na'imil Jannati wa Azabin Nar, hal nikmat syurga dan azab neraka. Nah, 207. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط فيقول لا والله يا رب ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط هل مر بك شدة قط فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط wala raaitu shiddah qatt. Hadis dikeluarkan oleh Muslim 2807. Maksudnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat seorang calon, maknanya seorang wati, orang hendak jadi apa tu, penghuni neraka, yang paling bahagia ketika hidup di dunia. Maknanya, ketika hidup di dunia ni, hidup dengan mewah, dengan seni, tapi dia akan jadi ahli neraka sikit lagi di dunia, di akhirat. Nah, akan didatangkan untuk untuk dicelupkan ke dalam neraka. Masya Allah. Nah, kemudian ditanya kepadanya, wahai anak adik, apakah engkau pernah melihat kebaikan? Apakah engkau pernah merasakan kenikmatan masa duduk di dunia dulu ni? Tuhan tanya. Sebab tu dunia akhirat ni ada kait. Ada kiokong. Nah,
masa duduk di dunia dan nak pergi ke akhirat. Dia menjawab, tidak, demi Allah wahai Tuhanku. Selepas itu didatangkan pula seorang calon. Calon-calon ni maknanya wati ni. Nah, penghuni syurga yang paling sengsara ketika hidup di dunia. Dia nak duduk di akhirat sikit lagi, nak jadi ahli syurga. Tapi masa duduk atas dunia, masya Allah, susahnya. Nah, ketika hidup di dunia dan akan dicelupkan ke dalam syurga. Kemudian ditanyakan kepadanya, wahai anak Adam, apakah engkau pernah melihat penderitaan? Apakah engkau pernah merasakan kesengsaraan? Tuhan tanya, so. Padahal Allah lebih tahu dah. Tapi tanya lagi manusia tu. Nah, walaupun senang susah di dunia, tapi tua apa ya panggil? Tua kamnot nak jadi syurga dengan aku tu, duduk di Allah Ta'ala di akhirat sikit lagi. Allah Ta'ala masih lagi tanya. Dia menjawab, tidak, demi Allah wahai Tuhanku, aku tidak pernah mengalami penderitaan dan tidak pernah melihat kesengsaraan sedikit pun. Ni nak ayat katanya, pakak-pakak jawab belaka dihadapi Allah Ta'ala sikit lagi. Tuhan tanya, mu duduk senang tak masa duduk di dunia? Mu susah sara mana duduk di dunia? Lepas tu pakak jawab sendirilah. Nah, hak pentingnya, syurga dan neraka bagi orang yang Allah Ta'ala sudah pun tanda, dan apa tu alamat ataupun amalan orang-orang itu sendiri yang menunjukkan bahawa dia akan jadi ahli syurga dan ataupun ahli neraka. Wal'iyazubillah. Mari bab yang ketujuh. Yunada khuludun fala maut. Diseru. Maknanya, pada hari itu, hari akhirat lah, dipanggil, diseru, kekal selama-lamanya, tidak ada mati selepas ini. Ini Allah nak tunjuk satu perkara di akhirat sikit lagi. Gapo tu? Cuba kita tengok. Hadis yang ke-208. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bil maut kahai'ati kabshin amlah fayunadi munadin ya ahlal jannah fayashra'ibuna wa yanzurun fayaqul hal ta'rifuna hadha fayaqulun na'am hadha al maut wa kulluhum qad ra'ah thumma yunadi ya ahlan nar fayashra'ibuna wa yanzurun fayaqul hal ta'rifuna hadha fayaqulun na'am hadha al maut wa kulluhum qad ra'ahu fayuzbahu thumma yaqul ya ahlal jannah khuludun fala maut wa ya ahlan nar khuludun fala maut thumma qara'a wa anzirhum yawmal hasrati idh qudiya al amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun wa haula'i fi ghaflatin ahlud dunya wa hum la yu'minun. Surah Maryam ayat 39. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari 4730 dan Muslim 2849. Nah, ni keadaan di hari akhirat sekali lagi. Kita akan boleh tengok dengan mata kita ni peristiwa yang dicerita oleh Nabi SAW dalam hadis ni. Maksudnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi katanya, kematian dibawa datang pada hari kiamat dalam rupa kambing kelabu ataupun kibas. Kibas ni ia supaya biring dak, biring bulu banyak, ekor panjang. Ha tu, Nabi royak tapi dia terjemuh kambing kelabu. Nah, gitulah. Kemudian penyeru pun menyeru. Ni kita gambar dah, mati. Hak kita tahu katanya mati, mai mi tua ton. Tapi di akhirat sikit lagi, dia mi tua ton. Dalam bentuk pasang,
serupa dengan seekor kambing kelabu mari duduk tengah-tengah manusia yang begitu ramai. Pas kita pun tak ada kena tanya kambing besar mana. Nah, tino ko jate, tak ada kena tanya ni. Dan bukan kerjaan kita dah. Kita yakin katanya dalam bentuk seekor kambing ataupun kibas. Lepas tu malaikat panggil, wahai penghuni syurga. Mereka pun menjenguk dan melihat. Lalu dikatakan, adakah kamu mengetahui ini? Okey, ahli syurga dulu dipanggil. Tahu tak ni? Mereka menjawab, yo, itu adalah kematian. Setelah mereka semua telah melihatnya, dikatakan kepada penghuni neraka pula lepas pada itu, wahai penghuni neraka, adakah kamu mengetahui ini? Tahu tak ding? Gapo ni? Gitulah. Mereka menjenguk dan melihat. Lalu mereka menjawab, yo, pakak jawab belakang ni. Itu adalah kematian. Jadi, pakak yomrab belakang katanya, ni adalah kematian dalam bentuk rupanya kambing kelabu. Setelah mereka semua telah melihat kambing kelabu itu disembelih. Siapa sembelih itu? Juga ada malaikat dia. Tentera Allah Ta'ala. Sembelih. Sembelih ke apa tu? Sembelih mati. Kemudian mereka disuruh, wahai penghuni syurga, kekallah kamu tidak ada mati selepas ini. Dan wahai penghuni neraka, kekallah kamu tidak ada mati selepas ini. Ada lah mati. Selepas itu baginda membaca ayat. Ha, ni sebagai dalil yang Allah apa ni yang Nabi baca firman Allah. Wa anzirhum yawmal hasrati idh qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Maksudnya, dan berilah amare wahai Muhammad kepada umat manusia seluruhnya tentang hari penyesalan. Di hari akhirat sikit lagi, salah satu nama hari tu iaitu nya yaumal hasrah. Kita selalu dengar yaumuddin, yaumul qiyamah, yaumul waqiah. Hani yaumul hasrah, hari penyesalan. Masya-Allah, setiap orang pakat sesal belaka, iaitu hari diselesaikan perkara masing-masing pada masa mereka yang ingkar di dunia ini berada dalam kelalaian. Ya, ada kait dengan dunia. Orang hok pasal duduk atas dunia, lalai galik, sibuk dengan ke dunia, siapa kau terlupa hari akhirat. Bila siapa pada hari itu, Masya Allah, tiap-tiap orang berasa yakin. Bukan berasa yakin, yakin pada hari itu, ni lah hari hok sungguh. Bukan main-main dah. Bukan pelong dah. Hari sungguh dah. Hatulah. Saya tambah atas ni dah. Bila berlakunya hari kiamat, orang yang duduk dalam kubur lama-lama, dia kata kena, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Celakanya ke atas kami. Siapalah yang cokeh kami daripada tempat duduk ni? Bunyi suara kepada setiap orang ni, hadha ma wa'ada ar-Rahman. Nilah janji yang sudah dijanji oleh Allah Ar-Rahman. Wa sadaqal mursalun. Dan memang benar sungguh rasul-rasul yang sudah dihantar, yang sudah dilatih sejak daripada zaman-zaman dulu sampai ke Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Nabi semua pakat dok ayat, dok beri amaran belakar kepada manusia, tapi manusia duduk lalai. Lalai ni dalam bahasa Arab ghaflah. Ghaflah artinya lalai. Ghafil, orang lalai. Ghafilun, orang ramai-ramai lalai. Anilah, kita jangan jadi orang lalai. Lalai ni maknanya galik. Ha, gitulah. Nah, serta apa? Mereka pula tidak mahu beriman. Ni orang-orang kafir utama sekali. Lepas tu orang munafik masuk tim-tim dalam ayat ni. Mereka penduduk dunia berada dalam kelalaian dan mereka tidak beriman.
Inilah maksud neh dua hadis yang kita baca pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Taala tambahkan lagi iman kepada kita, ilmu kepada kita insya-Allah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.